nanti ukurannya kecilnya segini, nanti dia tuh pemasangannya itu kayak lock and lock, jadi pemasangannya itu ada lubang berlubang. Nah ini kayak gini, jadi ini, nah ini kalau bawahnya ini dia pakai plastik untuk alas bawahnya, terus kalau untuk atasnya ini dia menggunakan kayu, kayu jati nih, ini dia menggunakan kayu jati perhutani, dan ini di atas ini kayak ini sudah dipelitur ini, pin sama hole, nah ada pin hole nya, nanti tinggal masuk kayak gini, set taruh, and ini udah kenok, tinggal dipukul-pukul, tek 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 tek, pas 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini di siang yang cerah dan idem lah, ini ada banyak banget pohon, dan itu nuansanya tuh alami banget kayak yang kita mau bawa ini. Nuansanya juga alami banget, dia dari kayu, pembuatannya dari kayu jati, jati perhutani gitu. Nah ini jadi perhutani, namanya itu Decking Tail. Nah ini yang terbaru di Dian Cahaya Kemenangan. Monggo kita langsung aja ke barangnya. Nah ini, ini tuh namanya Decking Tail, bagus banget. Ini buat lantai, lantai kamar mandi, lantai kamar, atau yang punya karpot, atau yang punya pendopo itu nak biar ini. Ini pemasangannya itu lock and lock ya. Jadi kayak gini. Ah, ini udah tak pasang semua. Nah, ini tak copotnya benar. Biar ini nanti biar tahu pemasangnya. Nah, dia ukurannya kalau kecilnya itu segini. Nanti ukurannya kecilnya segini, nanti dia tuh pemasangannya itu kayak lock and lock, jadi pemasangannya itu ada lubang berlubang. Nah ini kayak gini, jadi ini, nah ini kalau bawahnya ini dia pakai plastik untuk alas bawahnya, terus kalau untuk atasnya ini dia menggunakan kayu, kayu jati nih, ini dia menggunakan kayu jati perhutani, dan ini di atas ini kayak ini sudah dipelitur ini. Ini lebih murah, maksudnya untuk jangka lamanya dia itu lebih murah, lebih praktis. Kalau buat aksen kamar mandi nanti 1 meter ditaruh di bagian shower, atau 4 lembar buat shower, nah itu keren banget, karena menambah nuansa-nuansa alami dalam kamar mandi itu sudah lebih enak. Terus ini tuh banyak digunakan di warung-warung sekarang gitu, kayak warung-warung tempat-tempat pemancingan. Kalau di Sukarjo itu banyak tempat pemancingan tuh lantainya makan tuh pakai ini, lebih enak daripada karpet. Nek kula nggih ngoten. Soalnya dia itu enggak dingin. Tur dia itu kayak enggak ada kayak kutu, tungau, itu aman. Ini buat tempat depan TV itu juga enak, dan pemasangannya itu enak banget kayak gini. Pemasangannya, contoh pemasangannya gini. Nah, dia satu sama satu ini di lock. Nanti bawahnya sini tuh. Nah, ini bawah satunya ini. Ada perempuan, ada cowoknya. Pin sama hole. Nah, ada pin hole-nya. Nanti tinggal masuk kayak gini. Set, taruh. And ini udah kenok. Tinggal dipukul-pukul, tek 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 tek, pas 1 meter. Jadi 1 meter itu isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 meter perseginya ini 12 lembar atau 12 biji. Ini tuh dari woodlock, interlock. Gini aja kardusnya itu. Dalamnya enggak ada apa-apa. Dan lebih asiknya itu ini nak biat loh. Nah, sambil duduk kayak gini kan enak loh. Dan mau tahu apa yang saya dudukin? Dia itu, nah, satu set sama ininya. Bukan, maksudnya Mas kalau mau beli ininya ada. Kalau mau beli kayaknya juga ada. Nanti kalau ya ini menceritakan gue.
kan sekarang banyak yang cari kamar mandi buat orang tua, bikin ke kamar mandi buat orang tua anaknya itu kan. Nanti lantainya pakai yang ini biar nggak licin. Jadi ini buat lantainya, nanti ada shower, terus orang tuanya tuh bisa duduk di sini. Dan dia itu lebih aman. Lebih nyaman untuk orang tuanya. Kasihan kalau udah memasuki ke lansia kan. Nah, ini enaknya itu. Dan lebih alaminya itu kayak gini. Untuk contoh pemakaiannya, monggo ikut kulo. Ya. Iya. Ini enggak usah dilepas, aman kok. No. Enggak usah dilepas, aman. Kenok-kenokannya kuat. Nih, bawahnya kayak gini, plastik. Nah, ini di pikiran kita itu taman gitu nggih. Nah, estetik, tinggal pasang aja, enggak usah disemen, enggak usah diapa, langsung ditempel, taruh. Enak banget. Dan tak ambil ini bentar ini. Nah, ini. Nah, ini idamannya bapak-bapak. Mas kuat enggak Mas walaupun belum diapa, ini enggak rata ya lantainya. Dan bobot saya itu udah hampir 70-an sih. Udah 70-an. Jadi lebih enak. Dan estetik juga. Jadi keren. Mantap, ini yang baru di Dian Cahaya Kemenangan nggih. Jadi kalau punya tempat nongkrong di depan teras gitu. Terasnya nuansa kayu. Bapak-bapak itu enak kayak gini lah, enak banget. Buat nongkrong sore hari sambil lihat toko yang ramai sekali. Enak banget ini. Monggo, untuk pemesanan langsung aja bisa di WA. Di WA yang tertera di link deskripsi. Kalau mau datang ke toko langsung aja ke toko. Tepatnya di timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo atau selatannya kota Solo, dari kota Solo itu masih setengah jam. Enak banget. Monggo. Kalau untuk harganya ini nanti langsung bisa ke kontak WA nggih. Untuk WA ya ini loh. Kalau yang ini harganya itu satu dusnya atau satu meternya itu 600.000. Satu dusnya itu satu meternya 600.000. Bisa, tapi santai. Mas, tapi aku cuma butuh 4 lembar. Atau aku cuma butuh 5 lembar. Itu bisa. Kita bisa beli bijian, bisa kardusan. Nanti sesuai kebutuhan. Gitu nggih. Mantap banget ini. Buat estetik-estetik kan dulu, monggo. Di sini nanti dulu sama Mas Imam. Monggo.
Oke, tadi udah nonton video sinematik saya sama Mas Imam. Dan ini untuk lagi harganya itu satu dusnya itu isi 12 keping. Harganya 600.000 aja. Dan kalau untuk harga kursinya untuk sekalian, untuk harga kursinya nanti yang buat orang tua yang gambar kamar mandi atau gimana, untuk harga kursinya langsung aja di WA, nanti untuk pesan bisa di WA. Dan harganya itu boleh ngecer gitu. Atau kita jual eceran, bisa 4 biji atau 5 biji. Kalau 1 biji kan, 2 biji kan lucu. Cuma 2 kok, minimal 4. Kalau untuk set-setan itu enaknya 4. Untuk variasi-variasi dalam kamar mandi atau karpet-karpet depan itu enak banget. Ya 1 meter, beli banyak juga enggak apa-apa. Harganya 600.000 gitu. Nanti bisa nego lewat WA aja yang tertera diskusi. Kalau mau datang ke toko, bisa tokonya itu di Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo. Harus untuk dari si Timur RSUD IR Soekarno Sukoharjo, kalau dari yang Jakarta atau Jawa Barat itu pasti belum tahu. Jawa Tengah itu tahunya kan Solo. Nah, dari kota Solo itu setengah jam arah ke selatan atau arah ke Wonogiri Sukoharjo. Nah, nanti buka Google Map toko Dian Cahaya Kemenangan, nanti bisa langsung aja untuk konfirmasi. Dan gitu aja, dan mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa di like, komen, and subscribe. Jangan lupa dibeli ini yang terbaru di Dian CK. Monggo, gitu aja. Saya tutup dengan kata waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.